balik lagi di Cebang Yang Family. Kali ini kita adalah hari ketiga kita di Singapura. Dan hari ini kita juga mau pulang juga ke Indonesia. Yeay. Tapi ada Bang Kenjo yang gak mau pulang. Apa Bang? Kenapa tadi kata Bang ngomong apa? Enggak mau pulang. Gak mau pulang? Gak mau aja. Abang mau tinggal di sini aja, mau tinggal di Singapura. Papanya harus kerja di Singapura gitu. Lain ya, Bang Enjo ya. Ada rezeki ya di sini ya. Ini dagingnya ibobo nih, mau bobo. Jadi dia nggak mau makan pagi, mana nyusu doang. Oke, ikutin terus ya keseruan kita hari ini sampai kita mau pulang. Oh ya, kita itu pulang jam berapa ya? Pesawatnya jam 10 malam. Sengaja kita perlu jam 10 malam karena takutnya kalau kita pesawatnya siang itu sakit, takutnya enggak kejar. Udah gitu kayak di Singapura kayak buru-buru banget pas hari ketiga gitu. Mendingan ya udah kita ngajarnya malam aja enggak apa-apa. Emang ya. Bismillah, semoga aman ya, guys. Kita ikutin terus ya seruan kayaknya hari ini. Iya, hari kita balik lagi sini ya. Dadah. Bang, udah siap? Udah siap. Bang, udah siap kita mau pulang? Iya. Adek gimana? Happy di Singapura, Dek? Ini kita mau coba siap-siap aja, guys. Koper sudah ready semua. Barang-barang bayi ya, berantakan lah, guys. Habis itu tersambut view Penthouse Road ya. Yes, Penthouse Road. Dari situ jalanan depan itu, guys. Gitu ya guys. Dah, belum coy. Hai guys, ini kita mau pulang. Ini ada Bang Kenzo, Bang. Nah, juga kita bersihkan semua. Udah ada adik juga, koper 2. Ini tas. Nah, berikut dengan view-nya. Oke guys, nanti kita mau coba lihat swimming pool ya. A few moments later. Nah, ini kita mau ke kolam renang ya guys, lantai 4. Ini kita mau review kolam renang. Nah, di sini emang serba nggak ada yang namanya pengawalan guys, kosong. Ada Kenjo. Nyok, situ nyok. Nah, ini kondisi bawahnya. Ini jalan Penthouse guys tuh. Terlalu tinggi kata Bang Kenzo. Ini dia 1,2 meter. Ya guys. Pemandangannya ini nah di langit Singapura. Itu guys. Gitu guys, review kolam renang Ibis Budget Imperial. Yoi. Itu ada Dek Ginza, ini ada Bang Kenzo. Bang, nanti bang. Oke guys, thank you. A few moments later. Guys, balik lagi di Cebang Yang Family. Kali ini kita ada hari ketiga. Ayo kita pulang. Pulang ya bang? Iya. Oke bang. Ya oke, sekarang kita mau jalan. Ayo bang, naik dulu selor. Biar bang. Enak. Biar enak bang, dorongnya. Yuk. Ada bawa itu tadi. Seperti biasa ada Kinza, Kenjo, ada Kenjo. Tetap ya kita nginepnya hari ini dari malam di Ibis Budget Hotel Imperial yang di Lavender. Oke,
kan ini apartemen kayaknya bagus deh apartemennya. Oke, ikutin terus ya keseruan kita hari ini. Kita tuh penerbangan jam 10 ya, tadi pagi udah dijelasin kita jam 10. Terus habis itu kita mau ke Bugis Street dulu, mau beli coklat sama mau beli makan pagi dulu karena kita belum makan. Oke. Ikutin terus keseruannya Bang Kenjo. Ya, Bang. Ya, dadah dulu dong. Oke. A few moments later. Kak, tadi akhirnya memutuskan untuk breakfast di Subway aja. Jadi kita beli roast beef, big mayo, and then chunky beef stick. Hah? Cheese mo? Yes. Enough, eh? Yes. Extra? No. No, no, no. No extra. No need. Yeah. Pilihan ini. Dan kita pilih rotinya yang cheese, yang parmesan oregano karena enak menurut aku. Bang. A few moments later. Hai guys, balik lagi di Sebangian. Kali ini Kenjo mau cari coklat di Bugis Street di toko ABC. Nah ini kita lagi mau nyebrang dulu. Tepatnya kita lagi lurus. Nanti bentar lagi kita mau nyebrang ke Victoria Street. Dan kita ada di depan Bugis Junction. Iya, ke Bugis Junction BHG. Tadi ini MRT-nya di sini nih turunnya nih di MRT Bugis. Tunggu nyari hatur di situ tuh. Mana tuh? Simlin Square. Nah ini kita masuk pub. Mana? Oh itu iya itu Bugis Street tuh situ. Berarti kita nyebrang dong. Kalau nyebrang kok lewat sini? Emang ada keturunannya? Oh ada. Oke. Okay. Ya ada turunannya di situ depan. Ah mau lihat lagi dulu. Yuk, abang. Aduh. Masih tutup, Kak. Kayaknya. Mana? Udah buka. Apaan, bos? Ngarang lagi. Nah, sampai Bugis Street. Tadi udah nyebrang juga dari sana tuh. Nah, terus sini ada Papados. Tadi dia nyanyain Nike. Mister Coconut. Ya, rekomendasi temennya Bang Ian. Ada Kenjo. Kenjo. Bang, abang. Abang. Kita lagi nunggu itu dulu, nunggu sampai lampunya hijau baru kita nyebrang. A few moments later. Stop. Kita tabrakan rame banget di Bugis Street. Oke.
banyak banget. Ada tuh ada Mister Coconut, terus itu katanya enak pak. Nanti aja pulangnya. Yuk. Di ujung ya, kita mau ke ABC. Nah, ini Bugis Street guys, banyak banget yang jualan. Tuh. $5 tuh. Sebuat Taomi. Hah? 50 ribuan. Hah? Banyak banget yang jual buah-buahan juga di sini, seger-seger. Ah, mantap. Seger-seger kali. Mulai dari $1 sampai $3 juga ada. $7. Apanya? Nah, ini nih kita mampir ke ABC Mart. Dapat dong. Tableron. Nutella, gengs. Ya, iya. Ada ini juga nih, salt and cake. A few moments later. Tadi kita udah order ini guys, Mr. Coconut. Penasaran kita guys. Ya habis segini lah nih. 100 ribuan kedua. Bang tidur. Ini daerah Bugis ya, rame banget. Kita nyobain Mr. Coconut. Adek, bangun adek. Nah ini kalau kalian ke SG jangan lupa beli ini guys, recommended. Tokonya ada di situ tuh, seberang Bugis Junction, dekat bis-bis Padang Rem. Gitu guys. Mantap ya bang. Ada mama sama Ginja. Tapi enak kan ini mah? Rasa banget ininya. Gimana pak? Enak-enak signature. Oke. Jadi nggak ada esnya. Tapi avocado juga enak. Mantap. Mantap.